bagaimana kita boleh bekerjasama di atas common goal atau matlamat yang sama. Kita boleh buat senarai umpamanya. Kita buat satu buku sebelah kiri dan buku sebelah kanan. Satu buku sebelah kanan kita senaraikan apakah perkara-perkara yang sama yang tak berbeza di antara parti-parti ini. Yang sebelah kiri tulis apakah perkara yang perbezaan di antara parti-parti yang ada ini. Kalau kita nak bahas lagi perbezaan, kita nak suruh parti A, parti B tukar dia punya matlamat ataupun cara dia supaya ikut kita, tak boleh gitu. Dia tak akan jadi begitu. So, ini sebagaimana kita berada dalam sebuah persatuan. Katalah persatuan yang kecil, 10 orang je persatuan. Persatuan dekat taman kita lah. Semua orang ada pandangan berbeza-beza. Kalau kita nak ikut semua pandangan 10 orang ni, tak berjalan kita, tak bergerak kita. Betul. Perkara yang berbeza tadi di kalangan parti-parti itu kita letak tepi. Kita kata kita tak perlu bahas perkara yang berbeza-beza ini. Kita hanya bincang perkara yang sama, matlamat yang sama, apakah objektif yang sama yang boleh kita capai dengan cara kita bekerjasama, membolehkan semua objektif ini tercapai dengan cara yang lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah dan lebih memberi kebaikan kepada awam. Maka daripada situlah kita boleh bergerak. Kita lihat parti PAS, parti Bersatu, parti UMNO, parti dan lain-lain yang ada ini, kita tengok boleh tak kita bekerjasama di atas perkara yang objektif yang sama. Kita fokus kepada perkara yang demikian. Barulah kita boleh mencapai apa yang kita nak impikan. Dan ini semuanya menjadi impian kita, dan ini adalah perkara yang tidak mustahil untuk dicapai. Dan saya katakan begitu kerana memang pada waktu ini sehingga saat saya bercakap ini pun kita masih lagi sedang berusaha untuk berbincang dengan rakan-rakan daripada parti-parti yang lain untuk kita duduk satu meja. Tak duduk satu meja untuk bincang, sure tak jalan. Tetapi kalau masing-masing kita merendahkan diri masing-masing, kita jumpa, kita duduk satu meja, kita duduk, kita senyum masing-masing, kita cari bincang dulu, insyaAllah selepas pembincangan kedua, ketiga, keempat, insyaAllah kita akan mampu untuk pertama timbul keserasian, yang kedua ialah membentuk suatu ruang kerjasama yang memberi manfaat kepada orang Islam di Malaysia dan juga orang bukan Islam di Malaysia. Itu yang kita nak kita cuba capai.